Melayu. Saya Herlia Septina dari SMA 8 Mandau. Selamat menyaksikan dan terus Indonesia maju! Pemikiran filosofis dari Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dapat diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Konsep yang dikenal dari Ki Hajar Dewantara salah satunya adalah konsep Trikon, yaitu kontinuitas, artinya kita harus bergerak dan berpikir maju ke depan tanpa melupakan sejarah dan tidak boleh lupa akan akar nilai budaya yang hakiki yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pendidikan dan kebudayaan tidak dapat dilepaskan. Tantangan saya sebagai guru bahasa Jerman, saya harus memperkenalkan dan mengajar bahasa Jerman dan kebudayaan Jerman untuk mempersiapkan siswa-siswi Indonesia siap bersaing di dunia internasional, era globalisasi di abad 21. Tetapi sebagai guru, saya harus juga mengingatkan mereka untuk tidak lupa pada budaya bangsa, khususnya kami tinggal di Riau, atau kebudayaan Melayu Riau. Solusi yang saya lakukan adalah memadukan pembelajaran bahasa Jerman di SMA Negeri 8 Mandau dengan budaya Melayu Riau. Video berikut adalah hasil dari pembelajaran bahasa Jerman dengan tema masakan, dan kami mengambil masakan khas Melayu Riau dan dipresentasikan oleh siswa menggunakan bahasa Jerman. Kita saksikan sebagai berikut. Halo, my name is Andini Eka Haryani. In this video, mache ich ein Getränk aus Riau. Das ist Erwartin. Jelle. Zucker und Wasser zum Kochen bringen in drei Tellern gelbe, grüne und rote Farbstoffe hinzufügen. Nachdem abholen rasaite jelle fanden coconut syrup Eiswürfel jelle nata de coco und Basilikum in ein Glas geben. Tada! Bra!